لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pete berjumpa di dalam rancangan Jalanan Mesra Haji. Saya Sampan Hak Sobota di TVNBT Jala. Sebelum pete ini bersama dengan saya Jamilah Karidong dan juga saya Hafsah Nawel. Seperti biasalah setiap petang begini penonton akan boleh bersama ikuti ruangnya kita. Di mana hari ini bersama dengan tanggal 27 Zulkaedah tahun 1430 Hijrah Kak Lanah. Tak berapa hari kita akan tengok anak bule untuk nak letakkan tanggal 1 Zulhijjah hak tahun ini. Itu selepas tu kita boleh tahulah bahawa raya haji tahun ini tu betul lah dengan tanggal wafakan Yayun. Betul sekali. Hari ini hari Jumaat dah. 27 Zulkaedah 1430 Hijrah dan juga sebelahkan Jajun 2558. Biasanya kita royak kepada penonton kata setiap hari Jumaat kita akan tidak buat perhubungnya ataupun katanya buat video call berhubung dengan hujat kita duduk di Mekah oleh kerana hari Jumaat tu sepuk masa Hafsah. Kerana persiapan bagi hujat kita ataupun pegawai-pegawai kerja itu siap sedia untuk pergi semaya solat Jumaat. Bagaimanapun hari ini tiap-tiap hari Jumaat lah mudah katanya kita tidak akan dapat buatkan perhubungan dengan hujat di Mekah. Tetapi bagaimanapun walaupun kita tidak ada perhubungan di sana, tetapi khabar berita kita tetap ada untuk mari royak lah kepada penonton kita boleh ikuti khabar-khabar berita perkembangan keadaan iaitu bagi hujat kita pebaik ataupun di tempat kita pebaik dalam bahagian usai haji ada buat tugas saya kepada dia Hafsah. Ya, pertama sekali pada hari ini kita ikuti kita pergi di Mekah sebab tapi kita pergi di Jeddah. Di mana di pejabat hak konsul besar di bahagian Jeddah di negara Saudi Arabia juga mengadakan kegiatan buat jumpa dengan orang dari Thailand, orang Sia kita ni yang duduk di Saudi Arabia. Rakyat Thai kita hak ada keluarga di sana tu, maka bahagian pejabat konsul besar di Jeddah Dah tu mengadakan kegiatan jumpa untuk membinakan perhubungan dan membinakan perpaduan yang baik. Di mana bahagian Cik Tanit nak Songkhla sebagai konsul besar di Jeddah negara Saudi Arabia menjadi yang pertua dalam kegiatan jumpa lah dengan dikakak rakyat Thai dalam Saudi Arabia yang mengadakan dikakak rakyat Thai yang duduk sebelah jatuh Saudi Arabia ataupun di Mekah tu dan juga ahli jawatan kuasa di segi haji di negara Thai yang memberi kesenenge kepada para hujat di Mekah bersama dalam kegiatan ini semua 300 orang. Sebagaimana kita nampak sekarang lah. Iaitu waris-waris kita duduk di Mekah tu. Yang mana setiap tahun di pejabat konsul besar ni akan mengadakan kegiatan seperti ini untuk buka peluang lah buat jumpa membinakan perhubungan yang baik. Selain daripada itu buka peluang juga kepada anak cucu rakyat Thai remaja semua yang menjadikan pelajar dalam projek mengajar bahasa Thai dalam kebudayaan Thai dan pelajar sekolah kosono katlah duduk di Mekah pun ada sekolah kosono juga ada boleh belajar jadi kegiatan pada kali ini tu dapat kehormatan pada Encik Arun Buncom sebagai yang pertua Majalah Agama Islam yang bertempat di ibu kota Bangkok dan juga mereka orang yang berkelayut ke di dalam jawatan kuasa sokongan urusan haji bersama memberikan ceramah di atas tajuknya hidup bersama di dalam bahagian masyarakat yang berbeza. Jadi mana katanya kita kalau kita tengok dalam gambar Hafsah dan juga berkenaan dengan Hafsah beritahu saat ini katanya projek mengajar bahasa Thai kebudayaan Thai bagi adik-adik pelajar hok ke sono di tempat tersebut tu Hafsah. Mana katanya budak Alexia kita, budak Thai kita yang mana ibu bapa hok duduk di sana lepas tu buat kerja di sana setengah pada setengah tu duduk sampai kepada 20 tahun, 30 tahun. Mana katanya budak-budak ni tak pandai kecek bahasa Thai ataupun kalau you nak klik mari di rumah tu nak ngaji agak lewat. Kenapa? Apabila ada ke sana ni dah. Mana kata apabila dia mengaji situ dah. Jikalau katanya keluarga kena klik mari duduk di tanah Jawi, di negara hok asal hok dia tu dia boleh ambilnya apa yang kata wood hok ke sono tu boleh masuk main mengajar sebab ni dalam kini ni ada juga hok dulu-dulu zaman bagi budak hok beranak di Mekah so. Dengan budak anak Mekah tu kelik mari dia ngaji lewat tak suka dia demo ramai-ramai tetapi mengaji pun mengaji cukup mengaji habis juga cuma nak katanya bagi budak kedia-kedia ni kalau misalnya katanya kelik mari kebetulan katanya kena kelik mari duduk di rumah sebab bunyi khabar katanya di negara Saudi Arabia buat masa sekarang ni pun dia kata kuat di segi hak katanya nak buat mudah-mudah sepanjang dulu tu tak boleh dapsah. Nah, dulu mudah kalau orang masuk gi di Mekah gi buat kerja
tak ada masalah. Mana katanya kan kuat lang hok ya pembasmian bagi orang luar asing hok mana duduk di tanah haram tu tidak seberapa kuat seperti mana masa sekarang lah ni. Sebab ya katanya ada peraturan macam-macam lah katanya. Sebab sekarang tu biasa kuat sikit lah katanya. Biasa kuat. Nak mudah-mudah tak boleh. Suatu supaya lagi nya kalau misalnya kata orang nak pergi buat haji atau umrah ni walau alam kasih tak tahu juga. Cuma kalau orang buat haji, tak ada apa-apa. Warga-warga kita ada sana, tak ada masalah. Kita ada warga-warga. Jangan. Kita pergi menyusah pada warga-warga. Sebab, nah, hafsa dah. Jadi nak kata penonton, kalau misalnya kata kita ada warga-warga. Nah, lepas tu kita tak, kita nak pergi tak ada masalah. Kita nak pergi secara tidak sah di sisi undang-undang. Tak sah di sisi undang-undang, makna katanya pesenggi dengan secara bukan duduk di dalam kota. Makna kata menyusah kepada warga-warga. Sebab tu learning tak semudah seperti mana hak dulu. Kita ada khabar yang berkaitan dengan hal ini katanya jangan mudah terpercaya di dalam segi kata nak pergi yang luar pada kota itu yang setelah lagi. Lepas tu kegiatan ini pun boleh menunjuk kita lah bahawa bahagian kerajaan Thai pun tak ada tinggal kepada adik-adik rakyat Thai walaupun duduk di Mekah, duduk di Jeddah ataupun di mana tetapi negara Thai memberi kepentingan di segi wi pengajaran, wi di segi pengajian lah kepada anak cucu kita, remaja kita dalam kawasan itu. Sebagaimana kita pergi pun boleh nampak lah kata ramai juga boleh kecek siap pada sekarang. Kalau kira macam dulu tu tak boleh langsung kat lana. Boleh kecek. Tulis sekadar sebabnya ada orang katanya kosono tu dah ada jadi tidak ada masalah tak kena bimbang dah situ. Pengajian ya katanya tidak semestinya klik ngaji di negara Rusia kita tetapi kosono sekali sekarang lah ni ya duduk ada bagi terutama sekalinya di Jeddah. Di Jeddah mana anak-anak iaitu hak duduk di Alik Sia beranak Mekah ke lagu mana hak boleh tak ada masalah dari segi tu. Lepas tu seterusnya kita bersama ikuti berkenaan dengan wakil dari ahli jawatan kuasa haji hak negara Thai kita juga mengadakan bersama mesyuarat dengan bahagian kerajaan Saudi Arabia untuk buat persiapan di segi cara nak boleh nak akut telah para hujah kita pada masa yang haji akan datang iaitu dari Mekah nak pergi Mina, pergi Arafah, pergi Muzdalifah. Mesyuarat pada kali ini untuk buat cadangan, buat persiapan untuk bicara buat akut teh itu memberi kesenangan dan juga cepat kepada para hujat. Yang mana bahagia Dr. Nuruddin Abdullah Dakoha sebagai wakil dari Haji Hak Negara Thai bersama dengan rombongannya bersama mesyuarat dengan ahli jawatan kuasa dari hak bahagia upacara akut teh lah hujat di antara Mekah, Mina, Arafah dan Muzdalifah. Yang mana mesyuarat pada kali ini mengadalah di ibu pejabat KJL Hujat Asia Timur Selatan di Mekah berkenaan dengan pada masa haji yang akan datang ni akan mengadakan para hujat HP-HP 2 juta orang dari seluruh dunia akan keluar daripada Mekah lepas tu pergi kepada Mina, Arafah dan juga Muzdalifah dalam masa yang sama. Lalu tu mengadakan upacara mesyuarat untuk bagilah cara-cara nak kata syarikat mana nak pergi dulu, nak pergi belakang, nak kereta mana, duduk dalam maktab mana untuk bawa kepada keselamatan tinggi sekali kepada para hujat itu. Yang mana bahagia wakil hak dari negara Thai kita juga memberitahu bahawa akan ambil hasil dari mesyuarat pada kali ini ni pergi beritahu kepada pihak yang berkenaan dalam rombongan KJL untuk cari cara yang sesuai selanjutnya. Sebab kita kata ada upacara tengok anak haji tengok anak bule untuk letakkan tanggal 1 Zulhijjah. Apabila kita tahu dah bahagia orang dua haji di Mekah tu dia kena dah buat cadangan persiapan. Lepas tu setiap syarikat tu akan buat cadangan kereta. Ya ada masa kata berisak ni pergi masa mana, berisak ni pergi masa mana untuk tersewis simung. Sebab bagi Mina tu pakat hidup pak tulah belakang. Jadi masalah apabila pemerintahnya buat persiapan berlatih macam ni tahu kata peraturan semacam mana ya mudah apabila apabila berakuk gilah mereka katanya nak kereta bas yang mana kereta tu ataupun seh mana nak kereta tu ya mudah kalau misalnya katanya masing-masing tak ada buat mesyuarat semacam ni ya berselerak tabuk selerak sungguh. Lepas tu ni hak mesyuarat kali ni tu jadi wakil hak bahagia Asia saja. Iaitu termasuk dengan Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Thailand yang mana yang akan duduk dalam kemah yang sama ataupun tena tempat yang sama, tempat duduk kuasa yang sama dah. Lepas tu dia bagi lagi Turki duduk zon lain, Eropah zon lain lagi. Lalu tu
upacara mesyuarat pada kali ini untuk nak beri kesenangan. Lepas tu Tok Sewi silap masuk tempat duduk tu masing-masing. Dia bagi zon kalau sebagai kita panggil tu maktab. Ada maktab 90, maktab 1 sampai 100 bila dua. Ya. 80 kalau satu kita check pada maktab kita. Dia kata mudah kalau orang pergi kalau check pada maktab kita dia mudah. Zon Asia Asia. Ya. Pasal Brunei, Malaysia, Indonesia sebab saya sadar lah. Dia mudah hak sebab tak jumpa pun dengan Turki. Ya. Ha, kita rata kan ada jumpa tu lah. Ada jumpa tu lah. Gigi mari jumpa dengan Hafsah. Gigi mari jumpa ke orang Rahman ataupun jumpa orang Tato jumpa. Tetapi tapi di Mina ni lah yang mana hujat tu nak boleh jumpa. Hak kata hai. Ai kawe gi tahu ni kan kita pergi juga kan duk Mekah nak jumpa gi Mina gi di Arafah nak boleh jumpa. Tak tula tetapi ya. Kebuh lain-lain. Ha. Kebuh ni satu apa yang katanya satu berisat kan ada kita gi hak kemah ni tapi kita boleh buat berjumpa cuma gi sebelah kemah saja. Ha cuma gi buka tengok. Ya boleh gi jumpa. Hak tak esa jumpa pun boleh gi jumpa. Ya hak tak temu lagi boleh temu kan. Boleh temu juga ya. Ha tu bukan dengan persiapan eh. Kita dah nak masuklah kepada musim haji sungguh dah. Hak barah hujat duk gi dah. Ha tahu seminggu dua minggu yang lepas ni dia kata nak sapa dah hari dia. Kita tengok suasana. Dia rama. Ya, rama. Lepas tu pula Masjid Al-Haram ni makna katanya dia peluah dia itu seorang orang. Orang yang tahu dulu tu jalan susah payah sekali. Tetapi lah ni ada dengan lih, ada dengan gapo sudah siap. Yang penting sekali ni dah orang yang pergi ni makna katanya walaupun besok pergi acak kali sekali pun tetapi ada juga yang sesak. Nah, dia kadang-kadang peling. So, nak mudah sangat tak boleh katanya aku ni teror dah. Pandai boleh gak ada masalah sama boleh. Tapi kalau misalnya katanya Tuhan nak uji kita, uji wak kita sak terkatuk mata hati sementara saja. Tak nampak jalan lalu tu katanya gi petis sekali kena patah mulut dan juga haruslah kena ada sifat yang sobat menghadapi sesama manusia sebab manusia ni ramah sekali. Tu kita tengok hanya sekadar tu ya apabila gi di Mina lah. Gi di Mina di pada Arafah, masya-Allah ramahnya manusia. Lagi. Sebenarnya tu sikit saja kalau kita berhipung manusia seluruh dunia tu tak ada royak apa dah pada ibarat katanya. Fahani pun dengan bahagia kerajaan Thai kita memberi kepentingan lalu tu kebanyak ke hujak dari negara Thai ni boleh nak kereta pergi Mina. Ada negara lain tu. Jalan kaki pergi kat Lapa. Bukan dekat Mekah nak pergi Mina tu jauh juga. Hafsah cuba terada. Jalan kaki Mina main Mekah. Biasa dah. Ya katanya nak kejak katanya begitu susah payahnya orang zaman dulu-dulu atau sogi sebut pada zaman Nabi tetapi orang yang orang dahulu dulu-dulu sama ada tok nenek hok dok beritahu katanya naik kapal laut kena naik kapal belayar nah kapal laut ni belayar nak ke Pukoh begitu susah payah sekali nah seterusnya kita pergi kepada skop nah dia kata bahagia rebungai pekerja haji kita dari kurung persampan kita sama ada bahagia ketua dia iaitu Cakrik Warasu termasuk juga dengan Faziah kita dan Ahmad kita bersama di sana ya hantar jugalah laporan rencana kita untuk bersama ikuti kedudukan hak rakyat Thai di negara Saudi Arabia sebagaimana saat ini kita ada dah kegiatan hak bahagia kongsun besar ada pada masa ini bersama ikuti kedudukan hak mereka di Mekah Saudi Arabia itu ikuti bersama la syarika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك الله เซงซาบากาหนึ่งในคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนจิยัดเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังดูข่าวช่องโทรทัศน์ของไทยผ่านระบบดาวเทียมเขาบอกว่ามาอยู่ที่เมกะได้45ปีแล้วแต่ก็ไม่ลืมประเทศไทยยังคงติดตามความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างต่อเนื่องการดูข่าวทีวีของไทยเพื่อไม่ให้ลืมภาษาไทยเพราะภาษาไทยและภาษามาลายูคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องสืบทอดให้กับบุตรหลานเพราะวันหนึ่งพวกเขาอาจจะต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยหรืออาจต้องติดต่อสารสัมพันธ์กับญาติพี่น้องในประเทศไทยซึ่งภาษามาลายูก็ใช้พูดกันในครัวเรือนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่ภาษาไทยเด็กๆอาจไม่เคยได้ฟังเพราะไม่ได้ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันแต่ทุกคนก็เห็นความสำคัญจึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้คนในชุมชนสลับกันสอน
ทั้งนี้ชุมชนจิยัดคือหนึ่งในชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ห่างจากมัสยิดอัลฮารอมประมาณ3กิโลเมตรสภาพบ้านเรือนจะเป็นตึกสร้างอยู่บนเนินเขาโดยที่นี่จะมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ100ครัวเรือนและอาศัยอยู่ในเมืองเมกะมาเป็นเวลานานแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีสัญชาติไทยLebih kurang 40 tahun. Pernah juga tak kok? Dulu main belajar, ngaji belajar bahasa Arab. Dari Kijok lah. Kijok apa? Kijok... Dulu buka kedai ini. Lepas ini Kijok dengan Adam Haji, Malaysia. Kalau kawasan jihad ni semua orang wilayah kok, insyaAllah. Ada dari satu keluarga. Kok ni banyak ke Kijok tak kok? Ada macam-macam. Kijok berjahit baju.Dan kijau apa ni, kedah-kedah dan ofik-ofik ada juga lah kijau kerja air. Jadi saya jadi nayuk cumrung sama kum naitawan fatawan tok. Nah fatawan tok kan naik Saudi Arabia. Jadi tolong kerja, tolong rakyat saya yang mana susah. Kita lah susah. Macam orang mati tak boleh taruh, tak boleh tanya. Kita semua uruskan. Siapa boleh tanya, boleh taruh ke dalam kubur.Ke bumi kan lah. Ada ke apa nak kira ikut di Jawi tapi? InsyaAllah. Boleh kira nak kalau apa ni. Kalau hak mana kena kita tu, InsyaAllah kita proses ke sana semua lah. Kepada yang mana-mana hak kena kita tu. InsyaAllah. ในชุมชนจิยัดยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาในช่วงการทำฮัจญ์จะมีเจ้าหน้าที่ทางการไทยมาเยี่ยมพบปะพูดคุยเป็นประจำทุกปีเพื่อมาถามไถ่ทุกสุขและความต้องการในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีمسرى الدموع لطول نواสำหรับอาชีพของคนไทยในเมืองเมกะนั้นหากเป็นคนรุ่นเก่าก็จะประกอบอาชีพขับรถยนต์ตัดเย็บเสื้อผ้าและค้าขายส่วนรุ่นลูกๆก็อาจทำงานกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชนโดยจะเห็นได้จากในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่จะมีลูกหลานคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเมกะเข้ามาทำงานกับภาคเอกชนเพื่อบริการผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นจำนวนมากโดยพวกเขาบอกว่าถึงแม้จะอยู่ต่างแดนแต่ก็ไม่ลืมในความเป็นสายเลือดไทยอามัดซาอาดถ่ายภาพฟาซียะอภิโลศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียhormati atau hujan emas di negara orang tak sama hujan batu di negara kita. Demikian itulah juga bagi kita yang mana tujuan kita untuk pergi mengerjakan haji sekali seumur hidup. Pergi banyak kali pun, Alhamdulillah. Ya. Sebab kata hak wajib itu sekali. Kalau lah kita tanya kepada iaitu orang yang duduk di Mekah tu, Hafsah. Ya. Semua orang atanya ingat pasal nak kelihatan rumah belakang. Nah, tetapi oleh kerana Allah telah menetapkan rezeki dia untuk cari di sana, ya. Maka duduk, kalau kata sebut kata duduk tu sedaklah duduk lewat amat. Tapi kalau tanya sungguh-sungguh tanya katanya dia mau duduk di Mekah tu, dia mau boleh gila tawas sama ada dak juga. Dak juga. Ya tak sama sepengah kita. Kita ni walaupun gi kata setahun boleh gi tawas boleh buat amal ibadat. Cuma nak kata kalau kita tanya orang duduk lama-lama tanya tu dia mau duduk gi sokmo ke dak di Masjid Al-Haram? Dak juga. Ya. Ha dia kata sebab kena duduk kijau tu apa juga. Kadang-kadang raya tu kena duduk jahit ke baju. Gi dak? Dak tak ada juga. Bukan kata dia mau duduk haji nak tahu. Nah, ya. Bukan juga. Cuma kita kata demo tu nak sebab duduk di Mekah, nak sebab sebab duduk dekat lah. Cuma nak katanya kita nak sebab kerana boleh pergi buat haji. Nah, baiklah penonton gitu sebagai satu berapa tahun saat ni? 45 tahun. 45 tahun. Nah,
tetapi juga tidak lupa kerana dia itu adalah rakyat Thai. Nah, dan banyak ke rakyat Thai yang duduk di Mekah sendiri pun ataupun di Jeddah di mana, kebanyak ke waktu kita pun bezalah. Kalau zaman dulu kita kata di segi jahit baju ataupun di nego jual barang ni semua. Buat kereta. Ya, buat kereta pun ada. Tapi anak cucu pada sekarang pun ada juga pergi tolong-tolong kita kepada tabung haji. Sama ada tabung haji yang Thai kita sendiri, tabung haji yang Malaysia, Indonesia ada belakang yang ikut sebab kau duduk Mekah dah. Kita tu tak payah nak cari dan juga di segi Nabi Khidmat pun ada banyak kita khidmat juga. Ya. Ya, katlah. Kemarin Habsah kita dapat kecek bersama dengan orang hak dapat peluang masuk gi Asmaya di Haji Ismail. Ha, iaitu ataupun di bawah slogan mah lah. Semuanya apa orang kemarin kita kecek sebenarnya hak duduk kemarin hak jadi Habsah tak ada. Background mah tu jalan belakang adalah yang mana ni adalah gambar yang adik kakak hak tu di itu kat Abah Habsah ni di bawah slogan mah tempat yang berdoa. Kemarin ni kita tanya tu okey hok kemarin dia katanya masuk gi di situ tu untuk pergi semayah sunat sedah patu semayah hajat. Patu gi minta doa supaya minta beri tepat tai kita selatan ini sejahtera, aman, damai. Ha. Di sini ni Habsah Jahinja Ismail ataupun di bawah slogan mah ni kelawas saya tersebut tu kalau sekiranya kita selalu dengar orang mengajar hikmat-hikmat yang mana kita tak usah kata mana usah kelawas saya tu pun di siapa Mekah tu pun hikmat begitu besar sekali. Apatah lagi kalau kita ada peluang boleh masuk di semaya sunat di Jahinja Ismail ini. Lepas tu ni dia katanya nak masuk tu bukan hanya mudah. Nah, kena redah orang-orang ramah. Tetapi, supaya kemarin ni salah seorang yang katanya, dia tak azaz siap dah sebelum pada nak tubik pada rumah. Nak turun, nak naik kapal, nak naik kapal. Dia katanya, niat dah katanya, nak boleh masuk di tempat ni. Sebab dia katanya, semua Allah telah cadang untuk kita beri ada tempat untuk kita masuk di situ. Cuma duduk di kata kita nak minta, kita niat, kita asal ataupun tidak sahaja. Nah, jadi usaha kita juga. Usaha. Bukannya hanya mudah sebab ramai orang pakat berebut-rebut nak masuk di kelas tersebut. Kalau yang itu tak apalah. Tak saya kasih lah. Tak boleh. Kita punya niat atau nak juga. Nak juga. Sebab kita boleh pergi dah. Dalam kawasan tu kita pun nak pergi boleh juga. Sebab dia kata, ada hadis lah kata, kalau dia dapat peluang masuk pergi semaya dalam di bawah seorang emas, itu sama dengan masuk pergi semaya dalam Kaabah sendiri. Lah itulah kepentingan. Kebesaran di dalam kita kasih, kita usaha, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan pada kita untuk dapat peluang masuk semaya dalam kawasan tu. Kecek ni kita tahu kalau kecek tak sama dengan adik kakak pergi sendiri. Kalau lah adik kakak kita yang belum pergi lagi, nah, duit pitih banyak, setengah bimbang takut, nak pergi takut. Duit ada dah, tetapi dua suah nak pergi, tak usah pergi nanti pergi umur tua. Takut orang ramah. Takut orang ramah. Sebenarnya kita tidak tahu katanya umur duduk kita lama mana. Dah, kalau sekiranya ajal kita sampai sebelum pada kita pergi mengerjakan haji, siapa dia itu adalah sebagai kewajipan kita bagi orang yang berkuasa. Orang yang tak ada harta benda, anak kecek dah tu dah. Tetapi kalau lah, walaupun kita ada tepat setepat, itu berarti kata kita ada harta, kita kena sudahkanlah kewajipan kita sebagai seorang Islam, iaitu menunaikan rukun Islam yang kelima. Penghabisan berkenaan dengan ruangan saya sampai hasil bata kita pada petang ni kalah berkenaan dengan tanggungjawab. Kita dengarlah kata sebata ni mengadakan salah satu jabat yang nama kong kita kan had, iaitu jalan dan kejayaan yang berkenaan dengan haji, iaitu memberi kesenangan kepada adik kakak yang akan nak pergi buat haji dalam setiap segi, sama ada beri ilmu pengetahuan, memberi pertolongan dalam setiap hal kepada orang yang pergi buat haji sendiri dan buat syarikat haji semua. Lalu tu bahagia pihak pegawai dari kong kita kan had sebata diri yang tak ada pergi buat tugas di Mekah pun, dia ada jalan juga. Tugas saya masih ada. Berkenaan dengan apa dia kita minta ya sikit ya, setengah minit masa di sini Habsah. Iaitu berkenaan yang pada kemarin ni dan Encik Nari Kong Banduk sebagai wakil lah daripada Bahagia Rusai Haji Sukri Long Jirat dan juga seorang laginya Encik Asman Sa'ari sebagailah wakil dari Kong Kecekan Has Sobat Togi buat pergi jumpa lah dengan adik kakak yang mana Mahadulah kata kena tipu di segi kata bayar duit dah dengan seh tu tapi tak boleh pergi buat haji. Lalu tu kemarin pun wakil dari Kong Kecekan Has Sobat Togi kita pun gilah lebih kesenangan lah di
Jabat Setadu Puton di Mayor Budiah Patani untuk memberi kesenangan yang mengada bahagia belak tempat tes diri dan pegawai Setadu pun terimalah hal itu dan akan mengadakan potensial siasat mengikuti unik-unik berkenaan dengan hal ini. Ini Noyak kata kalau ada masalah semua yang hendak tagus diri kerana bahagia kerajaan kita pun tak ada tinggal di segi ini. Kalau kena tipu ataupun ada masalah di segi Nawa Haji boleh hubung Maisok Mualah di bahagia kawan kita kan khas obat kita. Nama telefonnya ada kaca TV. Dia kata jangan biarkan penipuan ini berleluasa sebab kalaulah kita tidak uruskan hal ini maka penipuan ini masih tetap berlaku walaupun di dalam hal haji sekalipun. Baiklah penonton hormati, masa sudah pun habis, kita klik berjumpa di dalam rancangan saya sampai nasa obata jalan nama sudah haji Isnin sampai hari Jumaat pukul 2.30 sampai je pukul 3.10.30 sampai je pukul 11 masa negara Saudi Arabia. Ya, tapi pada hari Senin ni kita berhenti juga sebab ada siaran langsung. Majumpalah pada hari Selasa sekali lagi. Dan pada hari ini Hafsah bersama dengan Kalah dan juga rombongan pegawai dari MBT Jalan kita semua minta hunur diri dulu pada petang ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga selamat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.